Tapi tajuk besarnya adalah berkaitan dengan satu pamflet, satu pamflet yang tersebar. Saya bacakan. Apakah pandangan rakyat tentang isu ini? Kepada semua orang Melayu, gambar situ ada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apakah ini benar-benar asli ataupun ini hanya satu permainan persepsi yang sedang dilakukan oleh puak-puak yang sedang sangat terdesak ini ya. Dalam ini saya bacakan ya, saya bacakan. Kepada semua orang Melayu menghadapi kemungkinan hilang kuasa di negara sendiri. Kerajaan yang ada sekarang ialah kerajaan pelbagai kaum, walaupun dipimpin oleh orang Melayu. Kepimpinan dan anggota Melayu ini tidak memberi tumpuan kepada masalah orang Melayu, kerana itu akan ditakrif sebagai perkauman. Kepimpinan oleh orang Melayu yang bersikap berbilang kaum tidak akan tumpu kepada penyelesaian masalah Melayu. Tiba masanya kita bersama-sama mencapai satu ketetapan untuk pertahankan kelangsungan bangsa dan tanah air kita. Jemput hadir semua bersama saya. Ini saya bertanya ya, saya bertanya ni ya. Ini bukan saya nak saya bertanya apakah ini benar ya. Ini benar, apakah ini benar datangnya dari Tun Dr. Mahathir. Ya, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya bertanya, ya, jangan salah faham. Saya bertanya benar atau tidak. Ini datangnya dari Tun Dr. Ismail, Tun Dr. Mahathir. Berhimpun Hotel Impiana Kuala Lumpur 3 petang 19 Mac 2023. Sidang proklamasi orang Melayu. Jadi tuan-tuan, saya ingin bertanya ya, walaupun dah lewat malam ni, saya ingin bertanya. Ni serius ni. Apakah akan berlaku sekali lagi yang kalau dulu mereka panggil Kongres Melayu. Ya. Yeah. Sebab tuan-tuan ingat ya, Kongres Melayu. Dan sekarang namanya pula Sidang Proklamasi Orang Melayu. Saya rasa tak jauh beza daripada apa yang telah berlaku dalam Kongres Melayu dahulu. Tapi yang saya persoalkan sekarang ni, apakah ini benar-benar datangnya dari Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir. Okey, tuan-tuan boleh bahaskan. Saya pun tak lama malam ini. Semua saya rasa kalau kita menghimbau semula pada tahun 2019 ya, ada satu kongres, Kongres Melayu yang melibatkan satu perhimpunan Melayu ketika itu, dan Mahathir sebagai key personnya, dan diolah dan diatur oleh Hamzah Zainuddin masa itu, kalau tak salah saya. Dan berakhirnya di mana? Berakhirnya di mana berlakunya satu langkah Sheraton 2020, bulan Februari 2020. Dan saya ingin bertanya pada malam ini, apakah ini sebagai satu tanda, kalau benar, kalau sekiranya ini benar, apakah ini juga satu petanda akan berlakunya sekali lagi perubahan pemerintahan di negara kita ini? Tuan-tuan boleh bagi pandangan, silakan ya. Dan saya rasa sesuatu yang tak cantik kalau berlaku, kalau benar ya, pada 19 hari bulan ini 3 petang di Hotel Impiana Kuala Lumpur. Saya bimbang ada satu lagi perancangan yang dilakukan oleh pihak yang sama, orang yang sama ya. Di situ kita dapat lihat. Dan kenapa berlakunya hal ini? Simple saja. Ya, yang nampak jelas sekarang ni adalah pimpinan dari PN ini semakin terdesak, dan apatah lagi dengan berlakunya penangkapan dan reman ya, Dato' Roy, yang mana Dato' Roy katanya telah pun membuka info-info baru berkaitan dengan jana wibawa dan juga kes-kes salah guna kuasa
yang melibatkan pimpinan bersatu ataupun pimpinan PN. Yang belum kenal lagi ni dari pimpinan PAS. Tapi nampak-nampaknya kalau katakan ya Datuk Roy ini buka cerita yang baru dan akan dan katanya membongkar, dia ditahan sampai 16 hari bulan, membongkar segala hal yang mungkin ya mungkin mengejutkan kita dan bukan mustahil. Dan ini mungkin satu daripada cara untuk merubah ataupun mengujukkan satu pemikiran baru atau mengalihkan isu kepada perhimpunan ini ya yang menggunakan katanya okey jemput kepada semua orang Melayu dan dengan jelas di situ seolah-olahnya Melayu sudah terancam. Tuan-tuan, yang sedang kita nantikan adalah apakah ini benar? Dan kita minta kepada pihak yang berani ya untuk menyatakan ini. Kalau katakan ini perhimpunan yang dilakukan oleh dan tidak disebutkan penganjurnya, cuma mereka tampilkan foto Tun Dr. Mahathir, apakah ini benar-benar akan berlaku ataupun hanya permainan persepsi ya? Di waktu yang sama pimpinan dari PN ini seorang demi seorang akan berlakunya dakwaan, siasatan dan sebagainya. So pada malam ini saya rasa itulah antara yang terpenting yang saya berharap kepada pihak rakyat sendiri ya, rakyat sekalian, saudara-saudari sekalian dapat mendapatkan info ini. Sekiranya ini suatu permainan isu saja ya, bukan betul-betul, dan ini adalah satu yang tidak baik dan kita patut hentikan sebarang bentuk perhimpunan apa nama, orang Cina ke, orang India ke, orang apa juga nama bangsanya, janganlah buat macam ini. Itu pertama, saran saya yang pertama. Yang keduanya ya, saya berharap kepada pimpinan perpaduan ya, ambillah tempoh masa 6 bulan ini atau setahun ini, tempoh yang kita anggap kritikal. Jangan semudah-mudahnya kita biarkan kumpulan-kumpulan ini mengujudkan syak wasangka antara kaum ya, orang Melayu syak sangka ya, syak kepada orang Cina, orang Cina syak kepada orang India, orang India saling syak mengesyaki sesuatu yang tak sepatutnya. Dan saya berharap ya, saya sangat berharap pihak keselamatan ya, pihak keselamatan mesti mengambil tindakan setegas mungkin, tak kira siapa pun, sebab dengan perhimpunan-perhimpunan seperti inilah yang akhirnya boleh menyebabkan berlakunya pertembungan kaum, pertembungan pelbagai pihak ya, tak puas hati pihak ini, kaum ini sebagainya, dan akhirnya negara ini akan hancur. Kita ada pengalaman ya, tahun 13 Mei 1969. Pengalaman yang ini sebenarnya sepatutnya menjadikan kita lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati. Dan saya menyarankan pihak PDRM ataupun pihak pimpinan daripada KDN ya, kena ambil perkara ini serius ya. Jangan mudah-mudah orang buat perhimpunan yang mengaitkan tentang bahasa-bahasa inilah ya. Kalau kita dengar bahasa ini, orang Melayu menghadapi kemungkinan hilang kuasa di negara sendiri. Apa maksudnya? Apa yang hilang? Perdana Menterinya kamu kata sebelum ini akan patuh kepada Cina, akan patuh kepada Kristian, patuh kepada Yahudi dan sebagainya. Tapi hakikatnya dalam 4 bulan tak ada pun. Tapi masih naratif ini dibangunkan. Ya, kerajaan yang ada sekarang ialah kerajaan pelbagai kaum. Apa masalahnya? Ya? Tapi ini dimainkan ya, dimainkan walaupun dipimpin oleh orang Melayu. Jadi masih lagi syak wasangka ya. Syak wasangka kepada saudara-saudara kita yang menjadi
pimpinan hari ini. Kemudian kepimpinan dan anggota Melayu ini tidak memberi tumpuan kepada masalah orang Melayu, kerana itu akan ditakrif sebagai perkauman. Dan inilah yang merugikan kita. Ya, saya sangat berharap pihak PDRM, pihak pimpinan kerajaan perpaduan ini, terutama sekali KDN, ambil tindakan setegas mungkin. Dalam tempoh setahun ini, sepatutnya tidak dibenarkan sebarang bentuk perhimpunan, tidak dibenarkan apa sahaja yang boleh ditakrif oleh masyarakat sebagai menggugat keharmonian negara ini.